Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Keluarga Santuy yang dipersembahkan oleh Mas Karyo, Lilis. Mas, Mas Karyo. Kok tumben sih sepi gini? Ya, gimana mau belanja? Mas Karyo, Lilis. Aduh, Mbak Titin, maaf ya. Jadi nungguin udah lama ya? Enggak kok, baru aja. Sebentar ya, aku taruh ini dulu. Iya, taruh aja. Wah, kamu habis borong hatari? Iya, habis borong. Soalnya kalau nggak diborong sekarang, suka kehabisan. Laris manis sih. Mbak Titin, mau kesini? Mau beli hatari ya? Iya, berarti aku datang di waktu yang tepat. Iya, Mbak Titin mau yang varian yang mana? Ini ada hatari si Hong Puff rasa original, hatari si Hong Puff rasa margarin, hatari si Hong Puff rasa kelapa. Kayaknya aku yang ini aja deh. Aku mau hatari yang kemasan kaleng. Nih, yang hatari assorted kaleng bulat dan hatari assorted kaleng persegi. Soalnya kan bude aku itu lagi datang nih ke sini. Jadi biar bisa aku makan rame-rame sama bude aku. Wah, pas banget, Mbak. Soalnya sebentar lagi ini kan lebaran. Ini cocok banget untuk bikisan lebaran. Itu dia. Yaudah, aku mau ya dua ini tahun dibungkusin. Dua ya? Ya. Tapi aku beresin barang aku dulu ya. Iya, yaudah silakan, gak apa-apa. Aduh, ini tokonya siapa sih? Bude ngapain di sini? Aku mau cari udara seger. Oh, hah? Tokonya siapa? Coba lihat. Ini lihat, kursi kok miring gini, nggak lurus nih, nih. Tuh, nggak rapi. Meja juga nih, dilurusin dong. Ini lagi, adalah begini. Maaf. Tadi sebelum ke pasar, Lilis abis beberes, lupa diberesin lagi. Loh, ini... Ini bude aku. Bude Welas. Bude aku. Oh. Nah, terus nih. Ini... pot tanaman sama tempat sampah gak boleh deketan, nanti berantem. Aduh, jangan sampai ada yang berantem dong. Mbak Titin, gimana dong? Tolong jangan sampai ada yang berantem. Enggak, Lis. Enggak ada yang berantem. Orang benda mati gitu, masa mau berantem? Nih, tinggal gini aja. Enggak, ini tokonya siapa sih? Toko saya, Bude. Oh, mau tipsnya enggak? Biar tokonya rame gitu, terus banyak yang beli. Mau, Bude. Ya, tokonya harus rapi. Supaya enak dilihat. Terus, kalau ada yang mau ngebon, enggak boleh. Soalnya nanti bangkrut. Tenang aja, Bude. Di sini jauh dari kebon. Ngebon? Ngebon tuh utang. Oh, utang? Wah, kalau di sini semua warga hampir rata-rata ngutang. Kadang datang gak bawa uang, 2 minggu kemudian baru dibayar. Itu pun untung-untungan. Hah? Emang berapa yang ngutang? Siapa aja? Ya, rata-rata semua warga. Bang Jalu juga. Hah? Terus... Titin juga. Malu-maluin banget suami kamu ya. Mana. Coba lihat. Total dari warga-warga utangnya tuh berapa? Oh, iya. Sebentar ya, Bude. Iya, ambil. Bikin malu aja. Suamimu utang, kamu juga utang tuh gimana? Ya. Coba kamu kawin sama Robert udah beneran. Oh, Bude, Robert mulu. Ini, Bude. Ini. 2 juta. Ya. Waduh. Gini aja. Gimana kalau aku bantuin ya, untuk ngumpulin ya, ini supaya mereka pada bayar utang. Hah? Boleh? Gimana caranya, Bude? Mau? Mau ya? Kita kumpulin, nanti kalau udah aku kumpulin, ya dibagi. Dibagi? Aku 70%, kamu 30%. Tapi kok duitnya pakai dibagi, Bude? Ya daripada kamu gak nagih, terus kamu gak dapet uang ya gimana? Gak usah dibantu. Mendingan dibantu kan? Ya juga ya. Boleh deh, Bude. Gak apa-apa, mau. Ya udah, kalau gitu ini tak bantu tagihin ya. Saya pulang dulu, mau buka puasa. Ya. Oh iya. Ayo, ambilin. Ayo.
udah pesan kok. Ambil, gak apa-apa, ambil ya. Aja. Ini tak bawa untuk nanti buka puasa ya. Iya. Ayo. Ini sama kamu pesen ini tadi. Aku lagi bungkus. Udah ini, Bang. Ayo cepet. Yaudah, ya. Nanti ya, utang masukin bon dulu. Assalamualaikum udah, ya. Udah dibayar. Udah, yuk. Kita ini dia. Gak apa-apa, kan yang penting nanti ditagihin sama Bude. Terima kasih, baru saja Anda menyaksikan Keluarga Santuy yang dipersembahkan oleh